Halo guys, selamat pagi semuanya. Ini masih dalam keadaan San Mori, sehat walafiat hasilah. Ini teman-teman udah pada pulang ya. Aku masih di sini sama teman-teman yang tersisa. Dan sekarang aku mau mencoba Ninja RR punya Mas Alip Kavlog ya, YouTuber dari Jakarta. Mau merasakan rasanya gimana? Kalau kata si Fahri itu sama si Mas Alip, katanya dia ada ngempos. Kalau di Tawang dia itu ada ngemposnya. Entah karena apa, aku nggak ngerti. Berbahaya. Kurang ya kalau menurutku ya remnya ya. Mesinnya enak. Ini untuk speedometernya sudah diganti punya New RR ya. Jadi lebih akurat daripada yang Ninja RR Old. Bagus sih, katanya sih bisa langsung PNP. Ya ini Naomi pakai ini bagus juga ya. Ada emang ada yang berebet-berebetnya ya. Ini aku nyoba gigi dua kalau nggak salah. Iya gigi dua. Untuk remnya kurang enak ya, untuk rem depannya. UB-nya juga nggak sesuai sama kakiku. Agak kikuk ya. Ya bukan agak ya, tapi memang kikuk. Untuk remnya kikuk ya. Jadi gitu guys rasanya guys. Karena ini berhubung juga aku nggak ahli dan ini motor orang, reviewnya, test drive-nya segini dulu mungkin ya. Kita coba lagi mungkin. Kata si Fahri sama si Alip memang untuk karakter di TW yang penuh tikungan dan hawanya dingin, motor ini ngempos dan berbet ya.
Tapi kalau alah, kalau untuk apa namanya, trek lurus enak. Apa ya, ketika gas kita muter itu rasanya kita muter gas dalam, tapi motor ini nggak lari-lari. Nah, jadi begini untuk review dari Ninja RR Mas Arif Kavlog. Terima kasih sudah mampir ke Tawang Mangu dan terima kasih sudah meminjamkan motornya untuk saya review. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.